itu faham, faham situasinya ada kat situ, situ masa tu. Dia peluk saya erat, dia tutup mata. Saya tak tahu anak saya 6 bulan ni boleh buat macam tu. Pada saat itu, dia seakan redha dengan ketentuan ilahi. Bersama doa yang tidak putus-putus dipanjatkan, dia bersyukur kerana takdir masih lagi menyebelahinya. Tanpa diduga, entah daripada mana, dua anggota bomba tiba untuk menyelamatkan mereka. Bila Allah gerakkan dua orang angsam kilo ini, saya rasakan sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasih kerana Allah yang menggerakkan. Sebab Allah itu sebaik-baik perancang. Terima kasih. Bagaikan mati hidup kembali, bencana banjir yang berlaku ini pasti akan terpahat. Selawat serta salam buat Nabi junjungan kepada mesti dan juga muslimah. Ya Allah, ya Tuhanku, mendengar seruan dan hanya kepadamu ku beriman. Kerana aku di sini, kepada aku kembali apabila tiba saatnya nanti. Sehingga tiba detik itu, air sehingga paras leher benar-benar menakutkannya. Ibu kepada dua orang anak ini terpaksa tinggal berjauhan daripada suami kerana masing-masing bekerja di berlainan negeri sejak 2 tahun lalu. Sewaktu kejadian, anak sulung mereka berada bersama suami di Terengganu. Saya bunyi sesuatu daripada bil air lah, which is mean bunyi peluk, 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 macam ada tekanan air. Allah tu nak tunjuk, air tu rupanya saya rasa sebab kat luar tu gelap, air tu sebenarnya dah penuh dekat luar. Dia masuk slowly melalui lubang sliding door dengan tingkap. Ya Allah, ada air dah naik laju. Sebabnya time tu dah dekat paras pinggang saya. Saya ambil box tu sebab saya tengok box tu dia terapung. Okay, lepas tu saya campak benda yang ada dalam box tu. Saya letak anak saya dalam tu dulu. Ini antara tong baju yang digunakan Puan Suriati untuk menyelamatkan bayinya yang berusia 6 bulan. Dan pada waktu itu, air pada paras bahu. Dan Puan Suriati meletakkan bayinya di atas tong ini dalam keadaan terhuyung-hayang. Tolong, tolong ya Allah. Air mata tinggi. Tolong langsung ya Allah. Ya Allah. Allah, saya dah bertahan saat ini. Allah, anak saya, tolong. Tolong selamatkan anak saya je. Tolong, baby saya je. Lain saya tak fikir. Anak saya je. Mama minta ampun, Pak. Mama minta ampun. Mama, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, ya Allah. Mama, tolong ya. Tolong ampunkan Mama. Tak ada orang selamatkan Mama, Mama. Tak ada orang. Ini antara situasi Puan Suriati yang terpaksa menjunjung anaknya selama 4 jam. Dia terpaksa berbuat demikian kerana paras air sehingga ke leher dengan keadaan air yang laju dan deras. Cuba anda bayangkan sekiranya anda berada di tempatnya, bayi yang menangis sehinggakan kehilangan suara akibat kesejukan dan kelaparan. Ibu terpaksa terus bertahan bagi memastikan anaknya terselamat. Pada waktu itu mungkin anda rasakan inilah saat-saat terakhir anda bersama anak kesayangan. Mengimbau kembali detik hitam, mereka ibarat berada di tengah-tengah lautan. Tidak siapa dapat membantu. Suriati mula memujuk anaknya untuk terus sama menutup mata, seolah-olah mereka bersedia untuk ditenggelami air.